Oke, sekarang di Neomart udah ada vending spot dan kalau kalian mau beli ada di sini harganya. Untuk rulesnya kalian bisa baca aja sendiri, sedangkan untuk SSP kalian bisa ke bagian kiri, di sini ada SSP-nya. Jadi jangan lupa kunjungin ke Neomart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Neo Kira. Jadi di video kali ini gua bakalan cobain buat bikin lazy profitane. Yang dimana di sini gua udah pernah bilang ke beberapa dari kalian yang nanya, cuman cara ini bisa dilakukan dengan cara yang lain juga. Tapi menurut gua ya ini lebih bagus sih langsung beli item ini daripada di space lagi. Caranya gimana bang? Pasti ada yang bertanya-tanya dong. Nah, jadi di sini caranya itu ya kalian cukup membeli satu seeds ini doang nih. Namanya itu mana sih? Oh ini dia. Namanya itu adalah Glowy Block Seeds. Nah untuk 540 ini gue beli ada yang di 4 per WL, ada yang di 5 per WL. Sekitar, nih ntar gue cek dulu. Oh gue beli ini di 120 berarti hitungannya ya. Sekitar 120 itu dapat 540. Kalau kalian beli di 4 per WL semua itu bakal jadi 135. Ya gak terlalu jauh sih bedanya, walaupun emang Glowy mahal sih ya. Nah oke, langsung aja kita bakalan splice aja nih seeds ini. Splice tanam maksud gue. Karena ya lumayan lama waktunya nih. Tuh 1 hari 9 jam agak nunggunya lama. Untuk harganya sendiri Glowy itu masih laku keras di 9 per WL. Nah buat yang nanya, gue nemu seedsnya itu di mana? Itu di server iHimo. Biasa gue cari aja Glowy Seeds atau Glowy Block Seeds, itu langsung keluar. Ada yang jual 4 per WL, ada yang jual 5 per WL. Padahal 4 per WL masih profit sih. Nah karena ini lazy, jadi profitnya mungkin kalian udah tau lah ya, gak bakal terlalu banyak-banyak banget gitu. Paling menurut gue sekitar 10 WL doang lah paling lah ya. Soalnya gue gak berharap banyak juga, gak expect banyak. Sekitar mungkin 20, 30, 40, sekitar segitu, mentok 50 lah kalau hoki gitu. Ya kita lihat aja nanti dapat profit itu berapa banyak, oke? Okay? Nyarinya juga gak susah, ini gue cuma nyari sekitar 5 menit karena ini gue bikin sebelum nge-live ya, nge-live. Ya mungkin ini videonya udah bakalan di-uploadnya sih udah beberapa hari kemudian. Beberapa kemudian setelah gua nge-live ya. Oke, jadi ini kita udah mau selesai, tinggal nunggu aja berarti nih ya, sekitar 1 hari 9 jam. Ya. Berarti gua bakal balik lagi aja nanti setelah si Glowy-nya ini udah selesai atau udah tumbuh. Oke? Oke, jadi di sini untuk Glowy-nya udah jadi. Dan di sini gue bakal pakai 56 full pack dengan red 14/1. Jadi untuk modalnya kita tambah 4 WL lagi nih. Mana sih? Nah nih. Untuk 56 full pack. Kenapa pakai full pack? Karena harga Glowy Seeds saja kita beli 4 sampai 5 per WL, oke? Okay? Jadi seperti biasa gue bakal speed up buat harvest si Glowy-nya ini. Oke, jadi dari tadi harvest kita itu dapat masih ada sisa 5 full pack dan kita dapat nih untuk Glowy bloknya 1542 blok. Oh, banyak juga ya.
Dan untuk seedsnya kita dapat 46. Untuk seeds ya, kan kalau mau ditanam boleh, atau mungkin mau dijual 4 per 1 itu masih laku harusnya ya. Itu juga boleh. Jadi kalau gue sih, gue jual aja karena ini kan gue gak mau lanjut lagi. Kalau misalnya kalian emang mau profit ini terus, ini gue saranin kalian buat seeds itu disimpan aja. Kita cuma jual sih bloknya ini. Tempat jualnya di mana? Di By Glowy. Jadi gue bakal jual dulu. Untuk harganya 9 per WL itu masih laku keras harusnya. Oke. Jadi gue bakal jual dulu, nanti gue balik lagi setelah si Glowy-nya ini udah laku. Oke, jadi di sini untuk Glowy-nya gue udah selesai buat jual ya. Nggak terlalu lama ya buat jualinnya. Apalagi kalian kalau punya billboard ya, itu gampang banget jual di By Glowy. Soalnya bakal banyak banget yang nyari. Ini di 9 per WL aja cepet loh. Apalagi di 10 ya, kalau 9 per WL aja laku cepet, ngapain kalian harus naikin di 10 sih ya. Nah di sini untuk seedsnya gue jual lagi 4 per 1 dan itu laku. Kita dapat 11 WL dari seedsnya. Dan untuk dari blok ya, gue jual 9 per WL dan kita dapat 171 WL. Bayangin. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat hitung clean profitnya. Oke, jadi total yang kita dapetin adalah 182 WL. Jadi mana untuk modalnya itu gue cuman spending di 120 itu untuk seedsnya, karena ada yang gue dapet di 5 per WL, ada yang di 4 per WL. Cuma kalau di 4 per WL itu semuanya sekitar, bentar gue hitung dulu, 135, tapi tetap aja masih profit jauh. Untuk fuelnya 4 WL doang. Nah cuma nanam doang, kita dapat clean profit sebesar 58 WL. Itu baru 540 seeds. Gimana kalau gue ngelakuinnya itu di 1000 seeds? Yang berarti profit gue itu cuma nanam dan harvest buat jualnya juga cepat, itu di 1 DL lebih. Plus kalau misalnya ada roll, ya tapi roll dapetnya strawberry sih, kurang worth it. Dan ya kita juga dapet gems lumayan banyak sih. Gemsnya ini gue belum collect gemsnya, tapi harusnya bisa lah nyampe 2000 atau 3000 gitu, atau minimal hampir 4000 lah. Itu lumayan banget cuy menurut gua. Kita cuma nanam, kita dapat clean profit. Ya kan? Enggak usah capek-capek gitu. Makanya ini juga sebenarnya gua pengen bikin 1K, cuman ya rebutan sih nanti sama kalian lagi sih ya. Jadi ya udahlah ya, gua bikin dikit aja ini buat kasih tau ke kalian aja gitu. Kalau misalnya ini tuh profitnya tuh bisa loh kayak gini loh, kalian beli Glowy Seeds 4 per 1. Ya udah kalian tanam, kalian jual bloknya gitu. Oke? Jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Nekira, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan video. Dadah!